British, Country, and Homey. Itulah sebutan yang cocok untuk kafe yang terletak di wilayah Pondok Indah jika dilihat dari desain interiornya. Penasaran? Langsung saja. Secara singkat kita ngomongin mungkin British Country ya, British Country. Jadi kita memadukan unsur-unsur dari Inggris yang berbau-bau country. Jadi kita makanya banyak menggunakan kayu-kayu ya gitu untuk pintu, untuk frame jendela gitu. Karena memang didasari dari countryside di Inggris. Tampak depan, area kafe terlihat menonjol dari pilihan warna merah dan biru pada kusen pintu dan jendela, serta beberapa dekorasi khas British yang dipajang di bagian dinding. Memasuki area dalam, kesan British makin terasa dengan adanya beberapa pajangan bergambar bendera Inggris. Sementara kesan country terlihat dari dekorasi ruangan seperti kaleng, poster, dan pajangan lainnya. Nah, untuk memberi nuansa homey, ruangan sengaja dibuat redup di bagian pencahayaan, serta pilihan warna dinding ruangan yang cenderung gelap. Meski demikian, pilihan warna gelap justru dapat menonjolkan beberapa dekorasi di tiap ruangan. Begitu pula di bagian furniture. Ragam warna pada sofa seperti hijau, kuning, dan merah mampu memberi kesan kontras pada ruangan. Tampak serasi dipadukan dengan meja bermaterialkan kayu jati Belanda ini. Sementara bagian lantai dipilih menggunakan parket untuk memberi kesan warm. Menariknya, serving area sengaja dibuat dengan konsep open kitchen agar serasa berada di dalam rumah. Selain dining area, kafe ini menyediakan private area dengan sentuhan country. Beberapa buku sengaja dibuat berantakan agar terlihat natural. Dekorasi lain seperti jendela bekas bisa kamu manfaatkan sebagai dekoratif wall dengan memberikan beberapa quote agar tidak monoton. Untuk furniture, pilihan material kayu pada meja mampu membuat suasana terasa lebih hangat. Nah, semoga desain interior pada kafe ini mampu menambah referensimu dalam mendekor ruangan bertema British dengan sentuhan country, namun tetap terasa homey.